Serunya bermain VR Hologate pertama kali di Indonesia. Teman-teman ingin merasakan keseruan bermain games seakan berada di medan perang sesungguhnya? Kalian bisa memainkan games VR Hologate pertama kali di Indonesia yang berada di venue timezone terbaru yang baru diluncurkan di Summarecon Mall Kelapa Gading 3. Selain permainan VR tersebut, masih banyak lagi permainan lain yang seru. Kita lihat yuk ada apa saja di timezone terbaru dengan ruang seluas lebih dari 1000 meter persegi ini. Baiklah hadirin sekalian, mari lagi hitung bersama-sama. 3, 2, 1, go! Indonesia. Jadi hari ini kita bersama-sama menyaksikan peresmian dari venue timezone flagship terbaru dari kami di Summarecon Mall Kelapa Gading 3. Dia terletak di lantai 3. Kita punya luas di sini sekitar lebih dari 1000 meter square dengan menampilkan lebih dari 60 arcade gaming di venue ini. Venue ini spesial bagi kami di Time Zone adalah ada 4 hal yang kami bawa baru di sini. Yang pertama adalah Hologate. Hologate VR ini merupakan permainan VR yang tercanggih dengan teknologi tercanggih dan ini baru pertama kali ada di Indonesia. Ya, kami bawa langsung buat masyarakat Indonesia dan kami tempatkan di mall sehingga kemudian bisa lebih dapat menjangkau banyak orang karena memang pusat hiburan masyarakat Indonesia ada tentunya mall. Nah, itu adalah yang pertama. Lalu yang kedua adalah social bowling. Kenapa saya bilang social bowling? Jadi bowling ini adalah olahraga yang biasanya kan digunakan oleh profesional ya. Nah, tetapi di social bowling ini yang kami lakukan adalah kami memperpendek lane bowlingnya. Lalu kami persingkat permainan. Jadi biasanya kalau main bowling itu kan ada 10 games ya. Ini kita bikin cuma 5. Gitu ya, sehingga kemudian semua orang bisa menikmatinya. Jadi kadang-kadang kan kalau orang main bowling itu excited, tapi begitu
apa namanya, pas lempar bola terus gak kena terus kan jadinya drop ya gitu. Nah ini kita bikin lebih short dan kemudian dia juga lebih pendek waktu mainnya sehingga bisa digunakan sebagai permainan yang akan engaging lah gitu ya, bonding dengan keluarga. Nah yang lebih spesial dari social bowling kita kali ini, kalau teman-teman biasanya lihat main bowling itu kan biasanya harus ganti sepatu. Nah di social bowling ini tidak perlu ganti sepatu, langsung main, langsung swipe, bisa langsung main dan bisa langsung have fun di situ. Jadi itu yang kedua. Yang ketiga adalah kita punya music zone. Music zone itu apa sebenarnya? Di dalam music zone itu ada permainan yang adalah mai-mai gitu ya, ataupun pampidap yang sudah ada sejak lama. Tetapi kenapa kita satukan mereka dalam music zone? Karena gini, permainan mai-mai dan pampidap ini adalah permainan komunitas. Mereka main, mereka senang berinteraksi gitu ya dengan sesama teman mereka, sesama pencinta games itu. Nah, kami membuat lokasi ini, membuat area ini sehingga kemudian lebih private lagi buat teman-teman dari mai-mai dan pampidap gitu. Di mana di situ juga kami berikan tempat untuk kayak mereka nonton temannya lain main. Lalu kemudian kita kasih rak gitu ya buat mereka naruh barang-barangnya gitu ya. Buat pencinta mai-mai pasti ngerti banget kenapa hal ini menjadi penting. Itu yang ketiga. Dan yang keempat, pembedanya lagi adalah kita menawarkan party room. Di mana di party room ini kita punya guest bisa merayakan hari ulang tahunnya, atau misalnya kaum muda gitu ya bisa spending time after office bermain bersama. Jadi gini, kalau Pak birthday party biasanya ketika misalnya anak-anak dirayakan birthday party-nya, biasa itu kan sebenarnya untuk tempat mamahnya ketemuan misalnya sama teman-temannya. Nah dengan birthday party time zone ini benar-benar truly kita memberikan pusat perhatian anak-anak yang ulang tahun ini menjadi pusat perhatian dengan memberikan experience bermain di time zone. Jadi empat hal ini adalah yang membedakan venue-venue ini dengan venue kita yang sudah ada. Wah, seru-seru ya permainannya. Bersama keluarga, kita bisa memainkan berbagai permainan canggih di time zone ini. Siapa nih yang mau datang dan bermain? Teman-teman, jangan lupa kunjungi website untuk anak ya, bobo.id. Like, comment, share, dan subscribe juga ke channel Bobo yuk!